Operasi PPKM di tingkat Desa Mandala Mukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat hari ini Kamis tanggal 29 April tahun 2021 telah digelar yang dipusatkan titik kegiatan tepatnya di Jalan Raya Ciawi Tali Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan kegiatan operasi PPKM ini merupakan salah satu tindak lanjut dari pemerintah pusat melalui Gubernur dan Bupati Kabupaten Bandung Barat. Dan sebagai salah satu wujud untuk penekanan agar di wilayah ini tidak terjadi dan tidak terkena lagi COVID-19. Serta menyadarkan warga masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan khususnya di wilayah ini. Hal itu disampaikan Bubun Bunyamin, Wakil Ketua Satgas COVID-19. Kami pemerintah Desa Malasari pada hari ini sedang melaksanakan operasi PPKM ke beberapa wilayah yang terfokus karena kemarin ada yang terpapar. Kita mengadakan penyuluhan, pemberian pemahaman, kemudian dalam pencegahan kita memberikan masker, kemudian ada penyemprotan ke wilayah-wilayah. Dan sekarang kita ada razia masker juga di wilayah kami, di pertigaan Ciawi Tali, Jalan Raya Purwakarta. Harapannya dapat menekan semaksimal mungkin, memutus mata rantai daripada COVID-19, khusus di Desa Malasari, Cikalong Wetan tidak ada yang terpapar, atau kalau kita bisa menyimpulkan, berada di zona hijau untuk Desa Malasari. Target kita di pemerintah Kecamatan Cikalong Wetan, khususnya saya selaku tim Satgas COVID-19, mudah-mudahan wilayah Cikalong Wetan itu sekarang pada hari ini dengan kondisi grafik COVID-19 di wilayah kecamatan bahwa zona kuning, mudah-mudahan dilaksanakan PPKM di wilayah Manasari, dan nanti siang kita akan laksanakan sampai sore dilaksanakan PPKM mikro juga di Desa Mandala Mukti. Mudah-mudahan zona waspada di wilayah Cikalong Wetan menjadi hijau, tidak ada lagi yang terpapar atau terinformasikan terpapar COVID-19. Gabungan kita membuat jadwal, sebetulnya kita membuat jadwal di kecamatan. Kita sudah memberikan surat kepada desa agar menghadirkan yang pertama pemerintah desa, yang kedua Satgas COVID-19 desa, petugas posko, terus Babin Kantipas, Babinsa, dan lembaga BPD, LPMD, RT/RW, dan Limas, saya supaya hadir pada pelaksanaan PPKM mikro yang berbasis di wilayah-wilayah. Pipin Irawan selaku Kasidal Trantip Kecamatan Cikalong Wetan menyatakan bahwa adapun personel yang diturunkan adalah mulai dari kepolisian, perangkat desa serta Satpol PP untuk di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan dengan digelarnya operasi ini tentunya salah satu adalah mewujudkan kenyamanan bagi warga masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Cikalong Wetan dari Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Asep Isar Maulana dan Wawor Kontributor 7 melaporkan.